Dengan menggunakan sepeda motor, personil Polwan Polres Asahan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menghindari tempat kerumunan massa. Patroli difokuskan di pasar-pasar tempat masyarakat membeli kebutuhan pokok. Selain itu, petugas membuat tulisan berupa spanduk kecil untuk mengingatkan kepada masyarakat tetap waspada serta menjaga kebersihan. Ibtu Erika menghimbau kepada masyarakat yang sudah selesai berbelanja kebutuhan pokok untuk pulang ke rumah dan tidak lupa mencuci tangan demi mengantisipasi penyebaran wabah virus corona di Kabupaten Asahan. Kegiatan ini akan terus dilaksanakan untuk memastikan masyarakat tidak lagi berkumpul di tempat keramaian. Sesuai dengan himbauan pemerintah agar kita berdiam diri di rumah untuk memutus rantai virus corona. Apabila Bapak dan Ibu ingin berbelanja untuk keperluan rumah tangga, sesegera mungkin kembali ke rumah masing-masing dan selesai belanja setibanya di rumah agar mencuci tangan atau mandi demi menjaga kebersihan untuk tidak terkena virus corona. Terima kasih. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rashid Rido, Tribrata TV, salam Tribrata.